Raksasa yang datang secara tiba-tiba ini dipanggil Doraco. Bagaimana aksi makhluk Girasu yang diserang oleh Doraco ini? Girasu naik darah lalu bangun dan membalas serangan Doraco dengan buas. Doraco telah ditewaskan. Tapi Doraco tidak mau mengalah. Dia bangun dengan serta-merta dan menyerang Girasu. Kedua-dua raksasa yang ganas menumbuk dan bertempur dengan sengit. Masing-masing mempunyai kekuatan yang begitu hebat. Tiba-tiba, Doraco memukul kepala Girasu dengan kuat. Girasu dengan cepat melemparkan salji ke arah mata Doraco dengan tujuan untuk membutakan matanya. Tetapi dengan bijaknya, Doraco dapat mengelak. Dan pada ketika itu juga, raksasa Redo Kingu telah muncul dengan tiba-tiba. Dengan penuh yakin, Redo Kingu semakin menghampiri mereka. Raksasa Redo Kingu ini tidak kurang hebatnya. Lihatlah, ia kelihatan gagah dan bersedia untuk berlawan. Bagaimanakah pertempuran ini seterusnya? Nampaknya, raksasa Girasu terkejut apabila ternampak raksasa Redo Kingu muncul. Apa yang akan dilakukan oleh raksasa Redo Kingu? Dengan cepat, Redo Kingu menuju ke arah Girasu dan menjatuhkannya. Girasu bangun semula untuk membalas serangan. Tetapi dipukul lagi oleh Redo Kingu. Redo Kingu kemudian cuba pula menyerang Doraco yang berdiri di tepi. Tetapi Doraco yang mempunyai sayap dapat mengelak dengan terbang ke tempat yang lain. Girasu melihat sambil ketawa. Redo Kingu naik angin lalu menuju ke arah Doraco yang berjaya mengelakkan diri. Kali ini Doraco tidak dapat melepaskan diri dan berjaya dijatuhkan oleh Redo Kingu. Redo Kingu geram dan ingin memutuskan sayap Doraco. Doraco cuba melepaskan diri tetapi gagal kerana Redo Kingu terlalu kuat. Pertempuran sengit ini berterusan. Redo Kingu akhirnya berjaya memutuskan sayap Doraco. Girasu yang melihat keadaan ini cepat-cepat menghampiri Doraco dan menjatuhkan Doraco dan menumbuk dengan sepuas hati. Sementara itu, Redo Kingu hanya duduk di tepi sambil ketawa. Girasu terus menumbuk badan Doraco dengan kuat. Doraco menendang Girasu untuk melepaskan dirinya. Melihat keadaan itu, Redo Kingu bangun dan menyerang Doraco dari belakang. Doraco diserang dan dipukul oleh Redo Kingu. Tapi Doraco tidak mengalah. Dia membalas tumbukan Redo Kingu dengan pukulan yang amat kuat. Redo Kingu naik marah. Lalu dia menjatuhkan Doraco dan duduk atas belakang Doraco sambil menarik ekornya. Pertempuran masih berlangsung dengan sengit. Masing-masing cuba mengalahkan pihak lawan. Doraco bergelut dengan penuh semangat dan akhirnya berjaya melepaskan diri. Bila Girasu melihat keadaan itu, dengan cepat dia menuju ke arah Redo Kingu. Mereka bertumbuk, akhirnya kedua-duanya rebah.